Film Glitch ini mengisahkan tentang seorang wanita yang berusaha mencari kekasihnya yang hilang pada suatu malam dalam kilatan cahaya tak dikenal. Jeon Yeo Bin akan berperan sebagai Hong Ji Hyo di mana dirinya kehilangan kekasihnya oleh cahaya tak dikenal tersebut. Sejak saat itu, Hong Ji Hyo pun berusaha untuk mencari keberadaan sang kekasih dengan bantuan Heo Bo Ra yang akan diperankan oleh Nana. Tak hanya dengan Heo Bo Ra, Hong Ji Hyo pun akan dibantu oleh beberapa anggota dari klub UFO yang akan menggali sebuah rahasia misterius. Hong Ji Hyo adalah seseorang yang dipekerjakan berdasarkan koneksi keluarganya. Dirinya memiliki pekerjaan tetap dan memiliki latar belakang keluarga yang solid. Diam-diam Hong Ji Hyo menjalin hubungan lain dengan seseorang selama 4 tahun tanpa diketahui oleh kekasihnya. Saat sang kekasih hilang, Hong Ji Hyo pun langsung mulai memikirkan pernikahannya dengan yang lain. Sedangkan Heo Bo Ra adalah seorang streamer Twitch yang gagal dan menjadi seorang YouTuber dengan jumlah pengikut yang masih ratusan. Isi konten yang dimiliki Heo Bo Ra hanya menjelaskan dan menggali sebuah misteri. Dirinya adalah seorang pejuang yang menggunakan keyboard sebagai senjatanya. Bahkan Heo Bo Ra adalah salah satu anggota komunitas pengamat UFO. Dengan bantuan komunitas pengamat UFO, Hong Ji Hyo mengungkap kebenaran di balik rahasia misterius tersebut. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya?